selamat datang kembali di channel YouTube-ku, Vivi Veronica. Hari ini kita akan mengolah cemilan yang mudah banget, hasilnya cantik ya, semuanya pasti bakalan suka deh. Oke, langkah pertama kalian pastikan sudah subscribe terlebih dahulu ya channel YouTube saya, Vivi Veronica. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Terima kasih, selamat menonton, semoga kalian suka ya. Nah, selamat mencoba. Nah, langkah pertama, siapkan wadah bersih. Lalu masukkan 250 gram tepung beras putih. Saya menggunakan merek Rose Brand. Langkah berikutnya, di sini kita siapkan 50 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Selanjutnya, masukkan 11 sendok makan gula pasir. Bisa disesuaikan dengan selera ya. Jika suka manis, silakan ditambahkan. Dan jika kurang suka manis, silakan dikurangkan. Langkah berikutnya, siapkan ragi instan. Di sini saya menggunakan ragi instan yang baru ya, baru saya buka. Ini kita akan ambil sebanyak 1 sendok teh atau setengah bungkus, setara dengan 5 gram. Langkah selanjutnya, ini kita aduk terlebih dahulu agar merata ya. Nah, saya aduk menggunakan whisker seperti ini. Jika sudah selesai kita aduk, sekarang masukkan air hangat sebanyak 600 ml. Nah, airnya kita teteskan dengan pewarna ungu ya. Buat teman-teman yang mau pakai warna lain silakan. Airnya jangan terlalu panas ya, supaya raginya tidak mati atau tidak rusak. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur. Kurang lebih beberapa tetes aja, jangan terlalu banyak. Nah, lanjut kita masukkan secukupnya, sedikit demi sedikit, nanti kurang baru ditambahkan. Teman-teman, setelah 45 menit ini langsung aja kita buka dan kita aduk kembali ya. Aduk supaya tidak ada gas-gas udara yang terperangkap. Jika sudah, agar lebih gurih, saya tambahkan 1/4 sendok teh garam ya. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak agar teksturnya lebih moist. Nah, langsung aja masukkan 1 sendok makan minyak goreng. Kemudian kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata dan adonannya udah selesai. Nah, langsung aja ya kita pindahkan atau kita masukkan ke dalam loyang yang udah dioles margarin atau minyak goreng. Loyangnya bebas mau ukuran apa dan bentuknya apa ya. Pastikan sebelum menuangkan, ini kita aduk terlebih dahulu ya. Nah, ini kita siapkan loyang, saya menggunakan loyang turban yang ukuran sedang, udah saya oles dengan margarin, kita langsung tuangkan. Jika sudah, ini langsung aja kita kukus di kukusan yang udah dipanaskan sebelumnya. Kukus selama 40 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup kukusan, dialaskan dengan sabet bersih ya. Teman-teman, ini udah saya masukkan ke dalam kukusan ya. Nah, teman-teman, jika udah matang, ini langsung kita diamkan hingga hangat, baru keluarkan dari loyangnya ya. Ini udah kita keluarkan, hasilnya kenyal-kenyal ya teman-teman, teksturnya lembut banget.
tapi langsung aja kita potong. Bisa langsung dipotong menggunakan spatula aja, nggak perlu menggunakan pisau. Kalau menggunakan pisau, pisaunya bisa dilapiskan dengan minyak ataupun plastik wrap ya. Jadi tekstur dalamnya seperti ini teman-teman. Sebelumnya tangan saya udah dicuci bersih. Tuh kenyal, lembut, halus sekali. Dan pastinya manisnya pas sekali. Terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami. Jangan lupa subscribe, like, komen ya. Sampai jumpa kembali. Semoga kalian suka. Selamat mencoba ya.